Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Ini aku baru bangun tidur, terus sarapan di terminal dan melihat ini ada bus Lorena double decker dari Malang ke Jakarta dengan kode LS421. Tanpa pikir panjang, aku langsung beli tiketnya menuju ke Jakarta. Jadi emang aku tuh sering banget kayak gini ya, ngelihat unit yang pengen banget aku naikin, ya udah langsung beli aja tiketnya, langsung berangkat aja. Jadi tidak ada acara juga di Jakarta, jadi benar-benar trip kali ini pengen ngerasain bus Lorena double decker yang memakai bodi SR2 double decker ini. Jadi kayaknya bus ini sudah paten di Malang ya. Biasanya kan yang jalan Malang itu yang memakai bodi Jetbus 2 double decker. Oke, jadi sebelum kita berangkat, kita bahas sedikit tentang bus yang akan kita naikin dari Malang menuju ke Jakarta. Let's go, kita mendekat. Ya teman-teman, jadi ini adalah bus double decker ke-12 kalau nggak salah milik Lorena ya. Dikoreksi kalau salah. Jadi bus ini buatan Karoseri Laksana. Sebenarnya bus ini udah lama sih ya jadinya. Cuman baru jalan itu kalau nggak salah beberapa bulan terakhir. Dulu mungkin pas COVID ini bus udah jadi ya, tapi karena COVID akhirnya nggak keluar, akhirnya baru dioperasikan sekarang-sekarang ini. Kalau kita lihat secara overall ya seperti bis baru, cakep banget, masih catnya masih bagus sekali, tidak ada lecet-lecet sama sekali, overall bagus banget lah. Tuh bagian belakangnya seperti ini, cakep banget ya, cakep banget asli bus ini. Terus juga di AC-nya memakai Songse, AC-nya. Terus ada tulisan Lorena besar sekali di sini, ada nomor call centernya 0896-6606-6666. Terus di sini, di grill AC-nya ini, ada chrome-chrome, tuh. Biasanya grill AC-nya ini sewarna loh dengan bodinya, tapi ini dibedain warnanya, tapi malah cakep loh. Tuh, ya, overall jadi cakep loh bagian belakangnya. Terus mesinnya di sebelah sini, dia pakai sasis Mercedes-Benz 2542, sama seperti saudara-saudaranya yang lain, pendahulu-pendahulunya memakai Mercy 2542 juga. Terus bagasinya seperti ini. Ini bagasinya. Bannya dia memakai Continental, senyap ini bannya. Tuh, kayak gitu. Livery-nya sih overall sama ya seperti pendahulunya. Nah, ada khas Lorena di situ, ada bintang 5 yang bintangnya itu beneran nongol gitu, besi beneran, bukan cuma stiker. Terus di bagian bawah sama di bagian atasnya itu kelasnya sama, teman-teman. Jadi totalnya ini kursinya ada 44 kursi. Kalau nggak salah lo ya. Jadi kalian lihat aja deh denah kursinya seperti ini. Gitu, nanti aku duduknya di hot seat bagian atas. Hehehe, seperti biasa. Jadi karena sekarang hari Senin, kita pesan go show atau langsung ke agennya di hari keberangkatan, itu kita masih kebagian kursi. Tapi jangan harap kalau weekend kalian pesan tiket dadakan. Dari Malang itu kemungkinan dapat kursinya sangat kecil kalau weekend kalian pesan tiketnya dadakan. Jadi kalau weekend kemanapun itu, usahakan pesan tiketnya jangan dadakan. Ya H-3, H-4 lah kalau weekend ya, terutama Jumat sore dan Minggu sore. Untuk tiketnya seperti ini, di sini kita mendapatkan cover ya kalau kita pesan tiket dari agen Lorena Terminal Arjosari. Tuh, ada covernya. Nih, di belakangnya ini ada tujuan-tujuannya. Wuh, sampai ke Bukit Tinggi. Luar biasa. Eksekutif double decker suite class. Kalau suite class-nya itu dari Surabaya ya, teman-teman. Nanti kapan-kapan kita coba deh. Suite class-nya dari Lorena. Bagian depannya seperti ini, ada pesan tiket online, ada nomor HP-nya, bisa di WhatsApp, ada nomor rekeningnya. Kode busnya LS421, ini dia LS421. Terus di sini ada tiketnya. Nah, tiketnya kayak gini, itu udah lunas ya, udah di stempel. Dan harganya ini Rp400.000 dari Malang menuju ke Jakarta. Bis ini akhirannya di Bogor ya teman-teman. Jadi Malang, Bogor, bisa turun Jakarta juga. Pulau Gebang, Lebak Bulus, dan finishnya di Bogor. Oke, jadi sekarang aku mau pulang dulu, mau mandi dulu, siap-siap dulu. Karena ini trip bener-bener dadakan. Gara-gara aku lihat bisnya dan aku pengen naikin, jadi langsung pesen aja tiketnya. Oke, jadi kita pulang dulu. Sekarang baru jam 11:30 siang. Bisnya ini diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang, itu jam 12:30 siang.
Jadi masih ada waktu 2 jam lagi. Kita pulang dulu, prepare, dan nanti kembali lagi ke sini. Let's go. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di Terminal Arjosari Malang, dan ini kebetulan aku bawa mobil. Mobilnya aku inapin di sini. Jadi kalau nginepin mobil di sini, per harinya itu kita bayar Rp6.000. Jadi masuk dari sini bayar Rp3.000, nginep per harinya itu bayar Rp6.000. Jadi kalau kita nginep satu hari satu malam itu bayarnya jadi Rp9.000. Masuknya Rp3.000, nginep per harinya Rp6.000. Begitu seterusnya, kelipatan Rp6.000 di setiap tanggalnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, yuk sekarang kita langsung menuju ke bisnya yang akan kita naikin. Yes, jadi sekarang kita sudah berada di belakang dari bus yang akan kita naiki dari Malang menuju ke Jakarta. Busnya terparkir di jalur nomor 5, shelter keberangkatan dari Terminal Arjosari Malang. Yuk, kita bahas sedikit lagi tentang bus yang akan kita naiki dari Malang menuju ke Jakarta. Nah, ini dia busnya. Sudah terparkir di jalur nomor 5, Terminal Arjosari Malang. Di belakangnya juga ada bus Lorena lagi. Ini dari... Oh, ini mau ke Bandar Lampung. Dengan kode LE111. Kalau bus kita ini kodenya LS421. Kersannya dia atau pacingannya dia, pasangannya dia ini LS420. Gitu. Nah, ini bagasinya sebelah sini. Kalau double decker bagasinya sebelah sini. Terus di bagian bawahnya ini ada kursi penumpang juga. Tapi kelasnya sama nih untuk yang atas maupun yang bawah. Tidak ada slipernya kalau Lorena, teman-teman ya. Jadi kursinya konfigurasinya sama, dua-dua juga, di atas maupun di bawah, gitu. Cakep banget ya, legasi SR2 double decker, dipakaikan livery Lorena seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya yuk. Masuk ke dalam bus, kita langsung dipertemukan dengan toilet, yang toiletnya ini bagus banget, dalamnya bersih sekali, dan di bagian bawah sini terdapat 10 penumpang atau 10 kursi. Jadi di lantai bawah ini cuma ada kursi biasa aja, tidak ada slipernya, dan di sini juga ada dispensernya. Nah, ini sekarang aku sudah berada di kursiku nomor 1C, jadi paling depan di lantai 2. Jadi seperti inilah posisi duduknya. Ini enak banget, teman-teman, lega banget untuk bagian depannya. Tuh, lihat, lega sekali. Ini kalau ditambahin double leg rest, ini enak banget sih. Atau 3-in-1 footrest, leg rest, dan kompartemen, ini pasti bakal perfect banget. Karena ini space-nya memadai banget. Tuh, terus juga ada AVOD. Ini ada chargernya juga tuh ya, USB charger, dan juga jack 3,5 mm untuk menyambungkan suara dari audio video on demand yang ada di depan ini. Minusnya kalau kita duduk depan ini, kita tidak mendapatkan bagasi di bagian atas atau kompartemen atasnya ini kita tidak dapat. Karena kompartemen yang di bagian atas cuman ada di baris kedua sampai dengan baris ke belakangnya. Jadi di kursi paling depan tidak mendapatkan bagasi di bagian atasnya. Tapi plusnya ya, kita mendapatkan legroom yang luas sekali. Leganya bukan main ini, teman-teman. Bisa selonjoran full ke depan. Terus juga attention to detailnya dari Laksana SR2 double deck ini bagus ya. Di sini ada wood panel yang terbentang dari pojok kanan sampai ke pojok kirinya. Tuh. Jadi menambah kesan mewah dari bisnya. Kemudian di sini juga ada sun visor-nya. Kalau kita silau gitu ya, dia disediakan sun visor di kanan dan juga di sebelah kirinya. Jam 1:30 siang, on time sekali. Ini kita diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang menuju ke Jakarta, Bogor lebih tepatnya. Perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta dan Bogor biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 15 jam perjalanan dari Malang.
Wis, akhirnya kita kesampaian juga naik bus Lorena yang memakai double decker buatan Laksana ini. Ini termasuk bus yang baru, mungkin di Malang ini baru jalan sebulan atau dua bulan ini ya. Jadi ya masih bis baru banget teman-teman. Juga kalau kita mau tarik cerita panjang ke belakang ya, Lorena ini adalah salah satu pelopor dari bus-bus premium yang berada di kota Malang. Dulu pertama kali Lorena itu masukin double decker, kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018-an gitu. Jadi inilah pelopor bis-bis premium di Malang. Setelah itu masuk 27 Trans, memulai dengan servis yang luar biasa. Jadinya sekarang Malang terkenal dengan lahan yang panas sekali ya persaingannya. Servisnya gila-gilaan, bisnya juga premium-premium, high-end semua, ya di Malang inilah tempatnya. Beberapa hari ini di Malang cuacanya seperti ini ya, agak-agak mellow gitu teman-teman. Ini Malang banget sih. Dulu satu tahun lalu ketika aku baru pindah ke sini, cuacanya tuh seperti ini. Ya udah pas nih, satu tahun lalu aku pindah ke Malang, waktu itu disambut dengan cuaca yang seperti ini setiap hari. Setiap siang sampai sore itu biasanya hujan. Jadi ya gak berasa ya, udah setahun di Malang. Di sebelahku saat ini adalah Karoseri Adi Putro yang baru saja kemarin merayakan ulang tahun ke-50. Wis, teman-teman udah pada nonton belum videonya? Kalau belum nonton, silakan nonton video yang ini. Linknya ada di pojok kanan atas video kalian. Nah, ini tumben banget kita nggak langsung masuk tol. Ini kita lewat bawah ya, lewat underpass. Jadi ini sepertinya ada penumpang di Singosari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang domisilinya dekat Singosari, bisa naik bus Lorena dari agen atau perwakilan Lorena yang berada di Singosari. Dan ini kita melewati terowongan, wah tipis banget ya. Karena tinggi terowongan ini 4,2 meter dan tinggi bus yang kita naikin ini 4,1 meter, tipis. Lanjut kita cerita tentang Karoseri di Malang. Jadi selain Karoseri Adi Putro yang tadi kita sudah lewatin, juga ada Karoseri Tentrem. Tadi kalau kita nggak masuk terowongan, itu ambil atas lalu belok kiri, itu kita akan ketemu dengan Karoseri Tentrem. Nah ini karena kita nggak lewat tol, ini kita juga akan melewati dua karoseri lainnya, yaitu Karoseri Piala Mas. Ini dia Karoseri Piala Mas. Ini juga karoseri yang cukup besar ya, berada di Malang juga. Nih, Karoseri Piala Mas. Dan tidak jauh dari Karoseri Piala Mas, itu ada Karoseri Morodadi Prima. Jaraknya tuh benar-benar dekat banget antara Piala Mas dan Morodadi Prima. Nah, ini nih, ini Karoseri Morodadi Prima. Jadi benar-benar Malang ini kayak ya tempatnya bodybuilder bus tuh di sini, teman-teman. Jadi kenapa salah satunya aku pindah ke Malang adalah ingin banyak belajar tentang karoseri-karoseri yang ada di Indonesia, dan kebetulan di Malang ini banyak sekali. Sekarang kita tiba di Lawang, ini lebih tepatnya kita berada di Pasar Lawang. Nah, buat teman-teman yang mau naik bus Lorena dari Lawang, itu juga ada agen atau perwakilannya Lorena yang berada di sebelahnya Hotel Niagara. Nah, ini hotelnya nih, yang tinggi berwarna pink. Ini adalah Hotel Niagara yang beberapa waktu lalu viral karena hotel serem katanya. Aku penasaran sih, pengen coba. Nah, ini hotelnya, hotelnya. Ini agennya berada di sebelah Hotel Niagara. Ini dia. Dan ada banyak bis lainnya juga yang agennya sama di sini juga. Kau yang selalu ada di saatku terluka. Tangismu di sini.
Kita sudah tiba di Mendaeng ya. Jadi di sini kalau sore ya seperti inilah trafiknya teman-teman. Agak tersendat sampai ke dalam terminal, depan terminal maksudnya. Depan terminal Bungurasih. Jadi ya seperti inilah, dan ini kita berada di depan perwakilannya Rosalia Indah Surabaya di Jalan Mendaeng. Ada satu bis Jember Merak gitu. Tiba di terminal Bungurasih. Wih, tipis banget sama atapnya. Wah, itu di depan ada atap dan ada polisi tidur dong. Waduh. Aduh, ini tipis banget loh. Asli ini tipis banget loh. Wah. Jadi, di terminal Bungurasih ini sedang renovasi atau revitalisasi besar-besaran. Ini di sebelah kiri kita, tadinya ini adalah tempat parkir bus dan ini jadi tempat kayak buat supply pasir sama semen gitu. Wah, luar biasa ya. Perbaikannya besar-besaran banget. Nih, cuma ada 3 bus yang terparkir di sini. Nah, sampai juga di shelter-shelter keberangkatan dari terminal Bungurasih. Ini di sini sekarang sudah bisa ditempati ya. Beberapa minggu lalu di sini tidak bisa sama sekali bus masuk. Ini enak nih, udah bisa. Dan seperti biasa kalau Lorena parkirnya di sebelah sini, teman-teman. Ya, jadi di Terminal Bungurasih ini kita nunggu lumayan lama ya. Ya, sekitar 10 menit 15 menitan. Jadi ini kita bisa santai-santai dulu. Tuh ada bus M-Trans di sana. Dan ini aku sambil jajan. Hehe. Bukan Arkan namanya kalau nggak jajan. Ini kita jajan es di sini. Tuh, bisa makan juga. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini bisa juga ya naiknya dari Surabaya, Terminal Bungurasih. Hampir jam 4 sore, ini kita akhirnya diberangkatkan juga dari Terminal Bungurasih. Wah, di sini ada bus-bus KYM yang terparkir ya. KYM ke Jakarta, KYM ke Bandung. Dan wah, ini udah bagus banget jalanannya di sini, teman-teman. Tadinya di sini tuh kayak banyak sekali lubangnya, tapi ini udah di full cor-coran. Udah bagus banget ya. Keren. Soalnya beberapa minggu lalu aku kesini tuh masih berantakan, tapi sekarang udah bagus sekali jalanannya. Oh iya, setelah ini kita tidak ada penaikan penumpang lagi ya. Jadi langsung menuju ke rumah makan yang berada di Caruban. Rumah makan utama namanya. Nah, ini dia menu servis makan kita. Ini ada nasi goreng, telur, dan ada kerupuk. Jadi ada dua pilihan, ada nasi goreng dan juga bakso. Tapi aku pilih nasi goreng. Minumnya ada teh manis. Dan seperti biasa kalau naik Lorena, aku selalu bilang rumah makan utama ini mengingatkan kita dengan bangunan-bangunan lama gitu ya. Jadi kayak vintage banget di sini. Auranya tuh gimana ya, berada di tempat yang sudah lama gitu rasanya. Sudah selesai makan dan di sini terparkir nggak cuma bus Lorena Karina tapi juga ada bus Pahala Kencana. Ini bus-bus Pahala Kencana yang dari Madura, teman-teman. Tuh rame ya. Pahala Kencana ada 3, Lorena juga ada 3. Oh, ini berangkat nih Karina dari Madura menuju ke Jakarta. Wih, Lorena Karina tuh unitnya kinclong-kinclong banget ya, teman-teman. Kayak unit kerawat banget gitu loh. Padahal unitnya ini udah lama loh, dari tahun 2017. Sudah berapa tahun tuh? Udah mau 7 tahun. Tapi masih kerawat-kerawat banget tuh unitnya. Lampunya aja masih kinclong loh. Luar biasa. Udah sampai ketemu di Bogor. Dan juga di sini ada unit suite class-nya. Karina Sleeper Bus. Kapan-kapan kita coba. Hujan-hujan gini emang paling enak kita jajan pentol. Dan ini banyak banget yang lagi jajan dong. Sampai mau habis tuh liat pentolnya. 5.000 dapat banyak, teman-teman, kalau di sini.
Borobudur segera kembali ke Armada pun karena Armada akan segera di Berantabuan atau segera buatnya melintaskan Pulau Aji. Ini bisnya, kalau kita lihat dari depan seperti ini ya, dia tuh kayak nggak ada kaca filmnya, jadi tembus banget ke bagian dalam. Dan ini karena nggak ada slipernya, jadi antara driver pun sama penumpang itu tidak ada sekatnya. Hehehe, agak unik sih emang kalau double deckernya Lorena tidak ada slipernya, driver dan penumpangnya tidak ada sekatnya. Jadi ya beginilah tampilannya. Dan juga ini ada running text yang khas banget Lorena ya, tuh JKT MLG. Kembali ke tempat duduk, ini kita dibagikan selimut ya akhirnya. Dan ini selimutnya enak, tebal dan juga besar. Enak sekali ini selimutnya. Habis makan, kenyang, tidur. Gimana nggak cepet gemuk coba? Kembali diberangkatkan dari rumah makan utama Caruban. Setelah ini pemberhentian selanjutnya yaitu di rumah makan Singgalang Jaya di daerah Cikamurang. Jadi kalau kita naik bus Lorena ini matiin dulu. Nah, biar nggak silau. Nyala lagi, matiin lagi. Nah, baru mati. Jadi kalau naik bus Lorena ini kita mendapatkan dua kali servis makan, tapi yang satunya nanti itu snack teman-teman. Dikasihnya itu pop mie. Jadi yang pertama makan berat, yang kedua kita dikasih pop mie. Wah, rumah makannya sepi banget. Cuma bis kita doang soalnya yang datang jam segini. Oke, teman-teman, jadi di rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang ini kita mendapatkan pop mie. Jadi ini adalah service snack ya. Jadi kalau kita naik bus Lorena ini kita mendapatkan satu kali service makan dan satu kali service snack. Cuman problemnya adalah jam segini itu jam-jamnya ngantuk banget tapi lapar juga, jadi nggak semua penumpang itu turun untuk melakukan service snack. Jadi banyak juga penumpang yang nggak turun dari bis karena kayaknya lebih enak tidur deh. Tapi kalau aku sih lapar juga, jadi kita turun. Tuh penumpangnya nggak begitu banyak yang turun untuk ambil service snacknya. Dan di sini juga ada bus Keramat Jati 2. Cuman kayaknya kalau Keramat Jati kayak cuma ini doang deh, checkpoint doang. Enggak ada yang turun penumpangnya.
Sudah selesai makan dan ini aku baru merhatiin ya, ternyata di bus ini kan di atasnya ada lampunya nih. Biasanya lampunya ini berwarnanya biru, tapi di bus ini mungkin karena Lorena ya, identik dengan warna hijau, jadi lampu LED di atasnya ini warnanya hijau juga. Keren banget. Dan enak nih, suara mesinnya halus banget. Coba ya kita mendekat. Suara mesinnya renyah banget. Ada masuk bus Lorena lagi. Wih. Kok kacanya lebar banget ya? Dia ke belakang. Kembali diberangkatkan dari rumah makan Singgalang Jaya. Dan setelah ini kita sudah tidak ada pemberhentian lagi. Nanti tinggal drop point aja sih, tempat turunin penumpang saja. Mulai dari Cikarang, Bekasi, Pulau Gebang, Lebak Bulus, dan terakhir di Bogor. Jam 5 pagi akhirnya kita tiba juga di poolnya Lorena di Tajur, Bogor. Jadi seperti inilah poolnya, besar ke dalam sana. Dan ini busnya sedang melakukan pengisian solar. Jadi sebelum masuk ke dalam poolnya, busnya ini melakukan pengisian solar dulu. Bagaimana perjalanan kali ini? Tentu saja enak karena ini adalah bus baru. Dan Lorena bisa teman-teman jadikan pilihan sebagai transportasi dari Malang menuju ke Jakarta, Bogor, dan sebaliknya. Setelah ini aku langsung kembali ke Malang lagi, naik bus Rosalia Indah dari kantor perwakilan termewah se-Indonesia Raya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update perjalanan terbaru dari Mas Arkan. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.